Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Di tengah rumor bergabungnya Kaesang Pangarep dengan Gerindra, putra bungsu Presiden Jokowi jadi perbincangan karena memakai kaos bergambar Prabowo Subianto. Kaos bergambar dan bertuliskan Prabowo Subianto ini dipakai Kaesang Pangarep saat mengisi podcast Depan Pintu di channel YouTube milik Kaesang. Menanggapi hal ini, sang kakak Gibran Raka Buming Raka menyatakan jika Kaesang memang mengidolakan Prabowo Subianto. Namun terkait pemakaian kaos ini ada kaitan dengan dukungan Gerindra pada Kaesang di Pilpres mendatang, Gibran tidak bisa memastikan. Gibran menyebut kalau dirinya mengidolakan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra kedua Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.